Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali semula ke channel Garden Heart. Pada video kali ini, saya akan berkongsikan kepada anda semua cara-cara bagaimana untuk membuat air hijau. Nak buat apa air hijau ni? Air hijau ni digunakan untuk makanan bagi peternakan kutu air. Jadi di sini saya akan kongsikan cara-cara membuat air hijau bagi makanan untuk kutu air jenis Dafia Magna. Jadi kebiasaannya bagi penternak atau breeder-breeder ikan laga, makanan hidup kan, seperti kutu air dan Dafia Magna, Moina ni amat penting bagi menghasilkan ikan laga yang berkualiti. Jadi di sini saya akan kongsikan sedikit. Mari kita sama-sama lihat cara-cara untuk membuat air hijau. Okey, di dalam bekas ini adalah contoh air hijau yang telah berjaya disiapkan. Mula-mula sekali kita sediakan bekas dan kita masukkan air lebih kurang 8 liter ke dalam bekas tersebut. Kemudian kita ambil sedikit air hijau yang semula jadi ya. Air hijau semula jadi ini terhasil daripada bekas air sisa-sisa ikan dan kita letak di kawasan yang terkena cahaya matahari yang banyak ya. Dan lama kelamaan air itu akan hijau secara semula jadi. Dan kita ambil sedikit untuk kita letakkan ke dalam bekas yang tadi. Kita ambil lebih kurang 1 liter air hijau dan kita perlu tapis dululah untuk kita masukkan ke dalam bekas nanti. Masukkan satu sudu baja urea ke dalam air hijau tadi. Kemudian masukkan baja NPK 15 sebanyak satu sudu ke dalam air hijau tadi juga. Dan kacau sehingga sebati. Masukkan air hijau tadi yang telah dikacau ke dalam bekas air. Ambil lebih kurang 2 sudu rice bran dan kita masukkan ke dalam bekas berukuran 1 liter dan kemudian nanti kita masukkan air lah. Kita boleh masukkan air pipe dan kita kacau ya sampai rice bran tu sebati ya dalam air tu.
kita tapiskan air rice bran ni ataupun dedak padi ni supaya serdak-serdaknya tidak termasuk ke dalam air hijau yang kita buat. Kita gaulkan sedikit air hijau yang baru kita buat tadi. Kemudian kita biarkan air hijau yang kita buat tadi selama lebih kurang seminggu dan kita biarkan ia terkena pancaran matahari secara terus. Setelah seminggu, kita dapati air hijau yang kita buat tadi bertambah pekat. Sangat pekat airnya. Dan inilah hasilnya selepas satu minggu. Air hijau yang pekat tadi kita boleh masukkan ke dalam bekas kutu air yang kita nak breed dulu dan kita biarkan dia selama lebih kurang seminggu dan inilah hasilnya. Kita dapat lihat di sini dan Dafia Makna DM ni, kutu air DM ni dapat membiak dengan banyaknya. Tapi memang dia perlukan air hijau. Okey, untuk barang-barang tadi seperti baja tu, baja urea dan baja NPK tu kita boleh beli di kedai baja lah. Beli sikit je, sekilo ke ataupun dia jual dalam paket yang kecil tu. Dan untuk rice bran tu kita boleh beli di Shopee. Untuk DM Dafia Makna ni kita boleh beli secara online ataupun dapatkan di breeder-breeder yang berdekatan dengan rumah anda ataupun anda boleh beli di Pelton Beta Concept, breeder yang berada di Labis Johor ni. Anda boleh beli secara online atau terus pergi ke farmnya. Okey, senang je kan nak buat air hijau ni. Jadi kepada anda di sana yang belum subscribe, sila subscribe channel Garden Heart, like, komen dan share kan? Kongsi sebanyak mungkin lah supaya ilmu ni dapat dimanfaatkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.